Dari rekaman kamera CCTV yang terpasang di salah satu rumah warga di perumahan Taman Narogong, Jalan Narogong Elok, Pengasinan, Rawalumbu, Kota Bekasi, seorang satpam perumahan yang sedang duduk sambil memegang ponsel dijamret kawanan pelaku kriminal. Korban yang diketahui sedang mendengarkan musik sambil duduk tiba-tiba didatangi dua pelaku dengan satu sepeda motor dengan berboncengan. Tak lama berselang, salah satu pelaku langsung merampas handphone milik korban dan kabur melarikan diri. Korban bahkan sempat terdiam setelah aksi penjambretan terjadi dan berusaha mengejar kedua pelaku, namun pengejaran korban gagal. Menurut warga, aksi penjambretan terjadi saat kondisi sedang sepi. Korban yang berjaga seorang diri mengira kedua pelaku hendak menanyakan alamat, namun kondisi sepi diduga dimanfaatkan para pelaku dalam menjalankan aksinya. Dia sebelum eksekusi itu muter-muter atau mengawasi ya, daerah betul. Sekitar dulu tuh gimana? Betul, betul. Jadi sebelum ngambil handphonenya, pelakunya sudah mondar-mandir sih. Terlihat di CCTV itu mondar-mandir gitu. Jadi mungkin si pas satpamnya juga nggak curiga karena yang di belakang nggak pakai helm gitu. Dia pikir mau menanya, mau bertanya ke bapaknya, ternyata handphone langsung diambil gitu aja. Aksi kriminalitas di lingkungan setempat diketahui bukan kali pertama. Sebelumnya aksi pencurian juga pernah terjadi, kondisi lingkungan sepi diduga dimanfaatkan para pelaku kejahatan jalanan. Sementara warga sekitar berharap pelaku kejahatan bisa diberantas aparat kepolisian termasuk meningkatkan patroli keamanan. Amarullah, Badar TV, Bekasi.